baru guys. Update baru tahun 2020. Satu. Ini bag kecil satu. Yang tu ni softboard boat. So sekarang ni aku akan tunjuk macam mana nak pasang bag ni. So sekali dia buka ni dulu. Ini softboard. Ni untuk letak air kot. Okey, untuk letak cawan. Untuk buang ni. So kap-kap cawan kan sini-sini boleh letak. Dan softboard ni ada 1 2 3 4 5. Ada 5. So aku expect dia ada 5, satu letak sisi kanan, sisi belakang. Kan? Ha, macam ni. Okey. Tak payahnya tak susah sangat lah. Ni kita ambil bau dia, lebih tebal lah, lebih tebal dari yang lama yang aku pakai sebelum ni. Okey. Okey, kalau tengok kat sini dia ada dah satu ruang untuk kita letakkan softboard ni. Ni dia punya apa dia panggil aku tak tahu lah. So kita masukkan saja. Wow, sama size ni. Ui, ni rasa lebih besar. Kalau lebih besar mungkin untuk atas. Ini lebih kecil, empat ni lebih kecil. So aku rasa kalau yang kecil sesuai untuk letak di bahagian sisi. Yes. 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 Kan. So bila dah masuk, korang terus letakkan je kat sini. Dia dah ada dia dah letak siap-siap lah. Okay, senang je aku ni. Sebab aku sekarang aku dah clock in tadi. Sekarang ni aku dalam shift kerja. So aku kena buat video ni cepat-cepat lah. Sebab bag tak pasang lagi. So macam mana nak buat kerja kan kalau bag tak siap pasang lagi. Sini buat cantik. Alamak, dah macam ni. Ui, salah, besar lah. Ni salah. Cari pasang dia. Okay. So yang aku ni zip lah, ni macam zip apa lah. Aku tak tahu orang nak panggil apa ni. Tu kau kata boleh lekat kan. So dia, bila kita dah letak benda ni, dia jadi keras lah. Alright. So yang last ni kita masuk kat sini. Kita ambil yang besar sikit lagi ni, yang besar sikit ni. Dia lebih lebar daripada yang lain. Okay, just masukkan ke sini. Mana ni? Sini. Okay. Masuk lagi, 3. Tengok guys, dah 3 order masuk. So aku kena cepat-cepat sikit. Oops, sekejap guys. Nak tak kalau saya ceritakan macam mana nak tarik order dengan cepat, banyak dan laju? Tetapi memandangkan 90% yang menonton channel ini masih lagi belum subscribe, walaupun aku dah share macam-macam. Apa kata kalau kita buat win-win situation? Jika saya berjaya mendapatkan 100,000 subscriber dalam masa tahun ini, saya akan dedahkan rahsia terbesar yang mana tak ada orang cerita untuk menarik order dengan cepat, banyak dan laju. Jika saya tidak mencapai target tersebut, nampaknya saya tak akan ceritalah trick ni, okay? Jadi apa yang perlu korang buat adalah share mana-mana video yang ada dalam channel ini. Share banyak-banyak di Facebook atau mana-mana platform media sosial, dan suruhlah mak, ayah, abang, adik, kakak, makwa, maklu, makngah, maktuk, makcik subscribe channel ni, okay? Sekiranya berjaya, aku akan dedahkan rahsia terbesar yang tak pernah orang cerita. Kalau tak capai, kirim salam. Baru je berhenti solat. So, so aku nak tunjuk beg lama eh. Ni yang beg lama aku lah. Kalau tengok beg lama yang aku masuk tahun lepas kot. Dia ada ni lah tempat letak air apa semua ni kan, kat sisi.
So sekarang ni beg ni dah uzur lah. Usia dalam sekat setahun lebih kot. Macam mana? Ni keadaan yang beg lama lah. Aku tunjuk kan. So dia ada satu beg kecil. So yang ni dia yang lama dia ada tulang ni lah. Dia ada ke ni. So yang ni lah yang boleh jadi kukuh sikit. So kalau untuk air tu biasa aku sangkut ni lah. Nyangkut yang besi ni. Beli kat kedai RM2 je. So senang sikit kalau ada nak letak air, sangkut je. Sekarang beg dah rosak. So tali pun dah rosak. Dia sepatutnya ada tali untuk galas ni sini. Untuk galas ni sini. So dah rosak, dah putus. Ha ni sini tempat dia. Untuk galas kan, dah putus dah. Sebab dia punya tali ni telah rapuh lah. Ni tengok aku tunjuk ni. Ha, ni dia punya rangka pun dah tembus. So sekarang ni aku pakai tali ni ha. Tali getah ni. So aku ikat sini. Ikat sini. So kalau aku nak isi minyak ke, aku just tarik ni dua. Buang ni dua. Buang dengan yang ni dua. So boleh angkat kosin untuk isi minyak. Kita tunjuk macam mana design beg baru. So ni design beg lama lah. Beg tahun lepas punya. Jadi inilah dia guys, beg baru yang aku dah siap pasang tadi. Dan aku dah terus letak lah dekat motor ni. So aku akan tunjukkan apa beza beg baru ni dengan beg yang lama. Sebenarnya banyak juga beza dia. Just aku nak share dengan korek baru ni. Aku rasa tak tahulah bila dia keluarkan. So aku dah minta tukar. Pertama aku rasa aku yang boleh share dengan korang. Aku rasa dari segi luaran dia, kalau yang sebelum ni dia ada satu beg sisi. Satu beg sisi sebelah kiri dan satu sebelah kanan ni. So fungsi dia sebelum ni lah, okay, aku guna untuk letakkan air. So bila customer order air yang bentuk dalam cup, so aku akan letak sini. Okay, dia punya kemampuan boleh letak air tu dalam 3 cup lah. 3 cup. So yang baru ni dia tak ada, kosong. Tengok dari sini pak, dari depan. Macam sebelum ni dia punya untuk galas ni, dia tali macam ni je. Yang beg lama tali dia macam ni je. So yang terbaru ni dia didatangkan dengan tali yang lebih lebar. Dan kalau kita rasa kat sini dia ada spam. So kalau yang buat kerja Foodpanda Walker mungkin akan rasa lebih selesa lah. Okay, ada spam kat sini. So tak ada rasa sakit sangat. Lembut, lebih tebal. Okay, dan yang dekat luar ni, kita tengok ni, dia punya, aku tak tahulah apa orang panggil ni, tapi dia punya ni lebih lebar, penuh lah. Kalau yang lama dia sikit-sikit je. So bila jadi macam ni, lebih kukuh lah bila nak tutup tu. Bila naik motor dia takkan, orang kata, takkan terbuka lah. So bagi aku leceh juga kalau terlalu banyak benda ni. Sebab kadang-kadang aku ambil makanan, tangan sebelah pegang makanan dan tangan sebelah untuk buka. So aku tunjukkan macam mana dia agak leceh sikit lah pada aku lah. Pada orang lain aku tak pasti. So kalau yang lama aku just buka satu ni, terus boleh buka. Okay, okay tengok. Dia punya ni macam susah kan. Okay. So power margin, bila aku letak balik ni, aku nak buka balik ni, kod yang sana pula. Memang melecehkan kalau time kita pegang makanan kita nak buka beg, meleceh. Okay, dia punya orang kata payah sikit nak buka, kejap. Dan aku boleh katakan yang ni lebih tebal daripada dahulu. Berfungsi untuk mengekalkan suhu makanan tu. So kalau masakan yang bau siap, bau panas, baru masak kan, panas-panas lagi. So inilah fungsi dia. Nah, macam ni lah keadaan dalam dia, dalam kotak ni, dalam box ni. Dia untuk yang non halal dia didantarkan dengan beg ni lah. Okay, kalau yang halal rider dia akan warna, mungkin warna hijau lah. So ni lah softboard yang aku pasang tadi. Okay, ni aku pasang. So fungsi softboard ni adalah untuk orang kata nak nampak, bagi keras sikit lah dia punya dinding box ni. Okay, so inilah keadaan dalam dia. Dan ini adalah partition yang aku buat. Aku lebih suka asingkan lah. Kalau untuk air ke untuk makan, memang aku suka asingkan. Ada setengah rider dia suka just kosong. Kosong macam mana? Kosong macam ni, dia buang sini. Yang ni boleh buang. Saya aku tunjuk sekejap eh. Ni ada setengah rider dia tak suka benda-benda macam ni, dia suka buang. So dia just suka letak makanan je lah ni. Ini contoh eh. Okey, dia ada setengah rider dia suka ke dalam macam ni kosong. Okey, contoh kan, yang ni untuk khas untuk letak air. Aku letak penghadang ni.
supaya bila ada padang ni, orang kata makanan tu kita boleh susun ni lah, orang kata supaya tidak jatuh lah. Okay. Dan beg ni memang aku suka letak untuk makanan kecil-kecil supaya makanan tidak mudah terbalik ataupun rosak nanti. Dan ini adalah penyangkut yang aku guna untuk sangkut air. So aku tak letak air kat bawah, aku sangkut kat sini. Yang ni korang boleh beli je dekat kedai RM2 atau DIY. Macam yang ni memang dah HQ bagilah. Okey, korang nak buat sendiri pun boleh. Itu saja kot. Okey. Sampai sini saja persiapan aku untuk beg baru ni. Korang jangan lupa subscribe dan share video ni. Okey guys. Assalamualaikum. Bye bye. Thank you.